salam rahayu buat kita semua tentang hal-hal prinsip bagaimana mengoptimalkan media sosial. Salah satunya di era saat ini, media sosial digunakan dengan bijak. Nah, kemudian kreativitas adik-adik, aktivitas adik-adik di industri digital, baik itu grafis, video, konten kreatif, ada yang punya blog, ada yang punya podcast, ya itu dikomunikasikan dengan baik. Jadi caption yang bagus, saling mendorong, saling memotivasi. Ya, jangan sampai istilahnya bikin media sosial, punya media sosial, ya tujuannya untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi komunikasi di Bali, di lapangan, di rumah, tidak jauh beda dengan komunikasi di media sosial. Kalau bicara di media sosial, mengomentari teman bagaimana, etika-etika untuk bagaimana membangun komunikasi di media sosial. Bahwa bijak itu bukan sekedar hanya sebatas slogan di media sosial. Karena dunia nyata, dunia digital, khususnya media sosial itu sudah hampir sama. Belajar tentang multimedia, mengemas materi-materi yang bernilai manfaat untuk Bali. Jadi kalau kita mau mendorong pariwisata ini bisa cepat bangkit, tumbuh, ya kita isi konten media digitalnya dengan video-video pendek tentang pariwisata Bali, tentang pertanian Bali, tentang pembangunan di Bali. Nah, kemudian juga program-program yang lainnya, ya. Yuk, kita gunakan media sosial dengan bijak untuk mendorong, mendukung semua tahapan proses pembangunan di Bali ini, termasuk proses belajar mengajar.